Selamat pagi saudaraku sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita beribadah sejenak. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 7 ayat 1, Puji Hamuma Asi Rohani Tuhan Jahoba. Kasih Allah Bapa di surga buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh bersyukur Engkau memberikan napas kehidupan dan kami boleh bersukacita di pagi hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah firman Tuhan yang bersemayam di hati kami dan Roh Kudus-Mu bekerja di hati pikiran kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, Yehezkiel 34 ayat 27. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya, mereka akan hidup aman tenteram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Jala lehonon nihau di ladang dopar buena, jala lehonon di tanoi dogogona, jala marsonang nasida di tano nasidai, asatung di tada nasida, alo jahoba, ia dunghu ponggolhon, akahau ni auga nasidai, jalahu palua nasida siat tangan ni halak, akka namar hatobaton nasida. Saudaraku sekalian, Allah adalah setia. Ia tidak pernah melupakan janjinya, terlebih kasihnya kepada mereka yang setia. Melalui Yehezkiel, Allah menyampaikan rencana pembebasannya bagi bangsa itu. Allah sendiri yang akan turun tangan untuk mengumpulkan bangsa itu dan membawa mereka pulang ke tanah milik mereka sendiri yang telah Allah berikan kepada mereka sebelumnya, yaitu Kanaan. Mengapa Allah harus turun tangan? Karena para pemimpin Israel tidak ada lagi yang benar-benar melaksanakan panggilannya dengan bertanggung jawab. Demikianlah Allah akan menggembalakan Israel dengan tangannya sendiri, membawa mereka pulang kepada keadaan sukacita dan bahagia, mengobati hati mereka yang telah terluka, memulihkan keadaan mereka yang sengsara. Dia adalah Allah yang begitu peduli, meskipun umatnya tidak peduli kepadanya. Begitu juga dalam hidup ini, kita sering menemui keadaan seperti yang dihadapi umat Israel itu. Kita merasa terbuang, terasing, terkucilkan, bahkan merasa ditinggalkan dan dibiarkan oleh Allah.
Dalam keadaan yang demikian, kita berusaha untuk melepaskan diri dengan upaya kita sendiri. Dalam nats ini kita diingatkan bahwa nubuat ini telah digenapi. Yesus Kristus menggenapi nubuatan tersebut dengan menjadi gembala yang baik yang mati bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Kita memiliki Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini sebagai gembala kita yang akan menuntun kita pada kehidupan. Allah tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Allah selalu menjaga dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, Allah selalu ada dalam hidup kita. Karena itu, sebagai domba yang sudah ditebus oleh darah gembala yang baik, selain mendapat jaminan menjadi warga dari kerajaannya, kita juga perlu belajar untuk menjadi domba yang baik melalui kehidupan yang taat kepada kehendak dan pimpinannya. Dalam kehidupan pribadi kita, hal-hal apa sajakah yang membuktikan bahwa kita sudah menjadi domba yang baik? Sebaliknya, dalam hal apa sajakah kita masih perlu terus memperbaiki diri? Mari kita renungkan dalam hati kita. Saudaraku, bersama dengan Tuhan, maka kehidupan kita pasti terjamin walau kita harus melalui liku-liku kehidupan. Tetapi Tuhan adalah gembala yang baik, pasti menjalankan peran penggembalaan yang menjamin masa depan kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 758 ayat 1, Jahoba Pangarupi. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menyapa kami. Tetaplah memberikan penguatan kepada kami lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami tetap mempercayai dan mengimani Engkau, gembala kami yang selalu menyertai, yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau selalu memulihkan kehidupan kami, memberikan kesembuhan kepada hati yang hancur, kepada hati yang susah. Engkau selalu memberikan, mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, sertai, lindungilah kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun pekerjaan kami, apapun pergumulan kami, apapun pengharapan kami, kami percayakan kepada-Mu, gembala yang baik. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.